Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila mitin amma ba'd ba Ayyar ikhwah rahimakumullah jami'an Nuasilu dirasatana fi madatil hadis Arba'in al an-nawawiyyah al Alhamdulillah wassalna fil hadis al-khamis wa hadal hadis yatakallam anin nahyi anil bida'ah wakad korokna lugot al hadis wal an fawaid mustan batoh fawaid mustan batotun minal hadisi ar-rabi. ya yeah. tip

Al haditu mizan lil a'mali al lil a'mali kitab fala ta'ti Bi'amali ila wa faq shar'i ila wafaqa wafaqa fi al Enggak ya, mungkin. Wafaq syar'ah. Fama huwa mizan al-a'malu al-batin al-batinatu. Mizan al-a'mali al-alif lam ketemu alif lam. Mizan al-a'mali al-batinati. Bagus. نعم نعم <applause> أنياتي أنياتو. أنياتو. يا yeah. شكرا بارك الله فيكم على حسن القراءة طيب فوائد مستنبطة من الحديث الرابع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا Laisa alaihi amruna fahuwa raddun Al-fa'idatul ula Al-hadisu mizanun Al-hadisu mizanun Kita perhatikan Isim yang pertama itu ada alif lamnya enggak? Tidak ada. ada Yang kedua? Tidak ada, tidak ada. Jadi yang pertama ini adalah makrifat dan yang kedua apa? Nakiroh. nakiroh. Kalau makrifat nakiroh namanya susunan apa? Mubtada khobar. Jadi makrifat nakiroh itu namanya susunan mubtada khobar. Jadi al hadisu itu adalah mubtadanya dan mizanun khobarnya. Mubtada khobar itu sama-sama rofa ya. ya. Di sini sama-sama al-dumah di sini. Al hadisu mizanun. Tapi kalau dibalik nakiroh makrifat atau isim yang pertama tidak ada liflam dan yang kedua ada liflam. Mizan terus al hadis namanya susunan apa? Ya mudah mudah nilai. Jadi susunan mubtada khobar itu lawan dari susunan mudhofilaih ya. ya. Bisa dipahami ehwa? Bisa ya? Ya. Jadi kalau seperti ini nanti antum baca mubtada khobar, rofa, duma, ya. Jadi al hadisu mizanun dan biasanya di dalam menerjemahkan Antara muktadak dan khobar itu sangat pas kalau kita terjemahkan dengan adalah. Contoh, al-hadisu mizanun. Hadis ini adalah timbangan. Adalah apa? Timbangan. Kalau kita terjemahkan dengan kata adalah kok cocok, itulah muktadak khobar. Ya, al-hadisu mizanun. Hadis ini adalah timbangan yaitu hadisnya Ummil Mukminin, hadisnya Umi Abdillah Ai Aisyata radhiyallahu anha. Timbangan apa? Timbangan lil amali adzohirati. Apa ya? Lil amali adzohirati. Ya, kita perhatikan di sini apa? Kita perhatikan apa? Lil amali itu ada alif lamnya enggak? Ada. Ada ya? Ada alif lamnya kan? Ada. Ya. Itu jadi kalau lam jer, lam jer ketemu dengan alif lam penulisnya seperti itu. Lil amali. Jadi kita harus cermat bahwasanya lil a'mal ini ada apanya? Alif lam. alif lam. Agar bisa menentukan harokat yang setelahnya itu dibaca apa. <tuh> nah ini kita baca. <tuh> lil a'mali ad-dohirati. untuk amalan-amalan yang dohir. Alif lam ketemu alif lam apa ya? Wah? naat manut ya sehingga abdohi roti tidak kita baca rofa tapi kita baca jir karena apa naatnya lil amali itu secara bilangan sama nggak ini secara bilangan coba lil amali ini isim ditinjau dari ada dihi dari bilangannya apa Jamak <coughs> Jama taksir kan? Kalau abdohiroh ditinjau dari bilangannya apa? Mufrod. Mufrod kan? Bilangannya mufrod. Akmal apa? Jama. Terus dohiroh apa? Mufrod. Kok nggak sama antara manut dengan naatnya? Kenapa nggak sama bilangannya? Karena jama takdir itu diibaratkan mufrad Iya. Bagus apa? jamak tidak berakal ya jamak taksir di sini tidak berakal itu naatnya boleh mufrad apa jika manutnya Pak Ehwa manutnya akmal ini manut namanya ya jika manutnya itu jamak tidak berakal maka naatnya boleh apa boleh mufrad akmal kan jamak ya Sedangkan dohirah apa? Mufrad. Mufrad mu'an mu'anas. Yang penting kita tahu di sini <coughs> alif lam ketemu alif lam adalah naat ad, secara hukum seringnya, ya kebanyakannya, sehingga kita baca naat lil amali al dohiroti. Ya. Terus Teman-teman harus ingat bagaimana lam jer, lam huruf jer, li ketemu dengan alif lam. Penulisannya seperti ini. Ya, jadi lil a'mal ini ada alif lamnya. Jadi hadis mizanun lil a'mali Hadis ini adalah timbangan amalan dohir. Maksudnya apa? Timbangan amalan dohir... Amalan dohir itu apakah benar atau tidak ditinjau dari hadis ini. Sesuai dengan sunnah nabi atau tidak. ya Ada tuntunannya atau tidak. Timbangannya adalah hadis ini. Jadi hadis ini adalah timbangan amalan dohir. Fala ya. takti. Fala takti, fala takti. Coba eh wah takti ini sih atau fiil? Fiil, fiil ya? ya. Fiil apa namanya? Fiil mudore. Fiil Mudore. Fiil? Fiil. Ya lebih tepatnya kita katakan apa? Fiil nahi. Karena fiil mudoreknya ini didahului apa? La. Seperti la taktub. La tadrus. Gitu kan? Ya. Kalau dalam tasrif di Muhtarot kan. Daro madrusun dar madru udrus. La tadrus. la tadrus namanya apa ini? Nah, fiil nahi. Fi nahi ya? Ya. Berarti di sini fiil nahi karena ada la. Karena ada apa? La. Fala takti. Maka jangan kamu mengerjakan. Fala takti maksudnya kamu jangan mendatangi ya. Maka jangan kamu mendatangi maksudnya jangan kamu mengerjakan. Jangan kamu mendatangi maksudnya jangan kamu apa? Mengerjakan. Fala takti. Dari fi'il maudhi atau yakti falata tibi amalin jangan mengerjakan bi amalin amalin ini makna atau makrifat, nakirah sehingga kita terjemahkan jangan mengerjakan suatu amalan nakirah ya kan suatu amalan umum amalan apa saja nakirah umum Jangan mengerjakan suatu amalan ini nakiroh berarti umum amalan apa saja illa wafakoshara kecuali apa Mencocok. amalan tersebut wafakoshara wafakoh itu apa? Iya Mencocok. mencocoki syariat atau sesuai dengan syariat sesuai dengan apa syariat illa wafaqa syar'a. Syar'a berarti sebagai apa, Ikhwa Maf'ulun bi dari fi'il madi wafaqa. Fala ta'ti bi amalin illa wafaqa syar'a. Jadi ikhwa, kita pegang bahwasanya hadis ini adalah timbangan amalan dohir. Fama huwa Fama huwa Ketika kita sudah belajar Al-ismu bin ila bunyatihi Ila adadihi Ila nau'ihi Ila ta'inihi Ila tarkibihi Ini dihafalkan istilah-istilah ini ya Isim ditinjau dari bangunannya Dari bilangannya Dari jenisnya Dari penyusunannya Ya, maka di sini, kalau ada MA, maka harus kita pahami MA di sini MA apa, apakah MA mausul, apakah MA syarat, apakah MA istifham, apakah MA nafi, kan banyak MA ya, demikian pula MAN, MAN itu man apa, MAN istifham, pertanyaan apa man syarat atau man apa man mausul jadi masya Allah itu diantara faedah kita belajar isim ditinjau ditinjau gitu ya agar bisa menentukan kalau ada ma ma ini ma apa karena makanya beda kira-kira ma apa ini manafi manafi berarti tidak ya istifam yakin istifam Ma mausul? Ma 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 nah, ini ya, ikhtilaf, ikhtilaf ulama ini. Ulama nahwi ulama go. Apa? Dan, Ada tiga istifham, nafi, mausul. Ma 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 iya. Terkadang dalam menentukan sesuatu itu bisa dilihat sebelumnya dan setelahnya. Bisa dilihat apa? Kata sebelumnya atau kata Setelahnya. setelahnya. Nah ini bisa dilihat dari kata setelahnya. Ada tanda apa? Tanda ah, ada tanda tanya. Ada tanda tanya. Ada tanda tanya. Berarti main di sini mau apa? Istifham. Sehingga kalau ma istifham kita terjemahkan apa? Maka apakah? Tapi kalau Umar nafi nanti maka tidak, itu kan? Kalau uh, kalau mamusul fama maka yang nah, yang gitu ya fama maka apakah fa ini maka ma itu apakah karena ma istifamia fama huwa mizanul amali al batinati maka apa apa dia ama timbangan amalan-amalan batin. Fama huwa mizanul a'mali. Apa ihwa? Mizanul a'mali. Mizan ada alif lamnya enggak? Akmal? Ya, berarti ini apa? Ya tidak ada alif lam, ketemu alif lam namanya apa? Mudah-mudah ilaih sehingga kita baca ...Mizanul A'ma... ...A'mali. Teman-teman sudah tahu al amali itu kasroh karena mudofun ilai. Ya. Sedangkan misanu kenapa rofa? Ya. Kenapa misanu rofa? Kenapa domah? Kemarin sudah kita jelaskan setelah huwa setelah huwa atau setelah hia itu biasanya apa? Khobarnya. Setelah huwa atau setelah hia itu biasanya apa? Khobarnya. Maka apa dia? Timbangan amal 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 yang batin. Jadi huwa mubtada Misalnya apa? Khobarnya dan amal mudhafun ilai, ilai. albatina apa Aliflam lam ketemu alif lam naat Na ya. maka albatina ngikut jer ikut jer ya, ya. al amali albatinati kalau tadi hadisnya timbangan amalan dohir kemudian ada pertanyaan maka apakah timbangan amalan-amalan batin? Naam, iya timbangan amalan batin tersebut adalah aniyah. An An Apa ihwa? An Innamal a'malu bin niyati. Innamal a'malu bin niyati. Itu timbangan amalan batin apakah diterima atau tidak tergantung niatnya. Apakah niatnya ikhlas? atau hijrahnya karena dunia ya Taib. dilanjutkan dilanjutkan bacanya Mas Rian Hidayat, hadir. Maaf, Mas Restu Hidayat, maaf, ya, Mas Rizky, ya yeah, maaf, Mas Rizky. Iya. Bacanya apa? Idan. Bagus. Hmm, kenapa awali? Alif lam ketemu alif kan nggak kan gak mungkin cer ya. Maksudnya gak mungkin mudafun ilai. Ya. Awali. Awali. Bagus. Naam bagus ya bagus terus Masya Allah mumtaz. Barakallahu fikum. Nah. Idan. Idan. Idan anak so'im gitu ya. <coughs> idan anak so'im itu artinya apa? Ketika Nabi bertanya ya hari ini ada makanan enggak? Ketika istri beliau menjawab tidak ada makanan maka Idan anak so'im. <coughs> idan kalau idan artinya apa? Kalau begitu. Ya. Dan kalau begitu, jika begitu ya. Al-Hadisani. Dua hadis. Al-Hadisani. Ini secara bilangan. Mufrat atau Musana? Musana. Apa ciri-ciri Musana di sini? Alif dan? Danun. Al-Hadisani. Kalau begitu dua hadis. Dua hadis ini. Mana dua hadis? Apa yang dimaksud dengan dua hadis di sini? Dijelaskan al awalu wal khamisu. Dua hadis ini adalah hadis yang al awal, hadis yang pertama. Hadis tentang apa? Niat. Wal khamisu. Wal khamisu hadis yang mana? Yang sedang kita bahas ini. Iya. Jadi hadis yang pertama dan yang ke dua. Di sini ada wawu ya, atof, gabungkan. Al khamis atof kemana? Al awwalu bagus. Sehingga bacanya al awwalu wal khamisu. Sama-sama, rofa. Kalau begitu dua hadis ini, yaitu hadis yang pertama dan hadis yang kelima, huma adinu. Keduanya apa? keduanya adalah adin inti agama ya ini ya huma adinu keduanya adalah agama maksudnya inti agama ya coba set, huma huma ini kedudukannya sebagai apa kedudukan dalam kalimat kedudukan itu ya subjek atau predikat atau objek atau mutada atau khobar atau fa'il huma ad-dinu fa'il kalau fa'il harus ada fi'ilnya fa'il kan ada fi'ilnya biasanya ya apa mas ikdad mas ikdad? huma ini sebagai apa kedudukannya dalam kalimat Iya bagus Mubtada berarti adino apa? Khobarnya bagus Kalau yang atas tadi kan huwa ya Hua kan? Huwa musananya apa? Huma Hua, musananya apa? Huma Kalau hiya musananya apa? Huma sama, yakin sama, sama ya. Ah. Jadi huwa itu musananya ya huma. Hiya musananya huma. Nah, setelah domir seperti ini namanya domir rofa munfasil. Domir rofa apa? Munfasil. munfasil. Sudah sampai belum? Belum, belum ya. Iya namanya domir rofa munfasil. Berarti dia irapnya rofa, domir rofa munfasil kan Iya. Gitu. Ini biasanya adalah mubtada. Setelahnya apa? Ho, khobar. Keduanya adalah agama, huma, adi fal hadisu al awal, fal hadisu ini jumlah atau kalimat baru ya, kalimat baru kan, kalau kalimat baru. Isim di awal kalimat namanya apa? Mubtada. Mubtada. Ya kan? Sehingga kita baca apa? Fal hadisu. Iya, fal hadisu. Karena ini apa? Isim yang pertama mengawali kalimat. Fal hadisu al-awwal. Bagaimana membaca al-awwal? Awalu. Awalu. Kenapa? Sebagai naat karena alif lam ketemu alif lam sebagai naatnya. Fal hadisul awalu maka hadis yang pertama. Fal hadisul awalu maka hadis yang pertama. Mizanu Mizanu kenapa rofak? Kenapa doma? Iya, dia sebagai khobarnya. Khobar dari mubtada hadi hadisu. Sehingga kita terjemahkan fal hadisul awalu maka hadis yang pertama adalah maka hadis yang pertama adalah mizanul akmalil batinah adalah apa timbangan amalan batin mizanul akmal akmal kenapa cer mudofun ilai karena mizan tidak ada liflamnya ya tidak ada liflam ke tempat yang ada liflam maka mudofun ilai Mizanul Amali Alba Tinati Alif Lam ketemu Alif Lam apa? Naat Na okay. Insya Allah kita ulang-ulang terus ya Insya Allah nanti uh, Lancar ya Bisa untuk membacanya Wal Dan hadis yang ke 5 lima. Mizanu Mizanu ini sebagai apa? Khobarnya Apa ya? Khobarnya Wal khomisu dan hadis yang kelima Mizanul a'malid dohirati Adalah timbangan amalan dohir Hadis yang pertama adalah ikhlas dan hadis yang kedua adalah muta ba'ah. Ya. Hadis yang pertama itu konsekuensi dari asyhadu alla ilaha illallah. Hadis yang kelima berarti wa asyhadu anna Rasulullah. Kalau bersaksi bersyahadat Muhammad utusan Allah, maka ya harus beribadah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bagus para kalafikum. Dilanjutkan bacanya. Mas Rohmat Tayyibi. Ya, fadal Mas Rohmat. Ida, ya bagus bacanya. Gimana? Ida idah Bagus, nah. Ya bagus, masya Allah. Mumtaz, barakallahu fikum. Fal awalu maka yang pertama, fal awalu maka yang pertama. Ida kemarin sudah kita jelaskan. Setelah ida biasanya apa? Fil, fi fil fi madi. Jadi baca fil fi madi. Ini adalah ikut wazan ikhtalla. Apa ya? Ikhtalla. Ikhtalla. Apabila maka di yang pertama ida ikhtalla jika rusak. Nah, maka yang ada yang pertama jika apa? Jika rusak. Maka apa? Waqa'a. Waqa'a ini sim atau fi'il? Fi'il. Fi'il karena dia jawab dari ida. Gitu. Falawalu idahtalla Tiga huruf ya Tiga huruf kan Kalau tiga huruf kan biasanya kalau nggak kita baca master ya fi'il Maldi Ini lebih tepat kita baca apa? Fi'il Maldi Maka di yang pertama Idahtalla apabila rusak Waqa'al insan apa ya? Waqo'al wa insan. Biasanya setelah fi'il, seringnya ya, setelah fi'il itu kalau enggak fa'il ya, maf'ul bi. Gitu ya? Yeah. Kalau enggak subjeknya ya ob, objek. Ini lebih tepat apa? Fa'il atau maf'ul bi? Fa'il. Bagus, fa'il itu pelaku, subjek. Sedangkan maf'ul bi itu apa? Ob, objek yang lebih tepat adalah sebagai fa'ilnya sehingga kita baca rofa dumah Waqo al insanu itu manusia terjatuh fi syirki ke dalam kesyirikan hadis yang pertama apabila rusak ilah telah apabila rusak Waqo al insanu fi syirki maka manusia akan terjatuh ke dalam kesyirikan karena jadi amalan enggak ya itu syirik ya Syirik enggak iya asyirkul khafi. asyirkul azwar bahwa asyirkul asghar? As -as ya yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah ya daripada fitnah dajjal adalah asyirkul Kofi... syirik yang samar Fakalu, maka para sahabat tanya apa itu sirik yang samar Sirik yang kecil Sirik asur ya Sirik yang asur itu adalah apa ar arya apa ihwa arya jadi ria itu lebih ya lebih kita takutkan tentunya lebih besar ya apa Kekhawatiran kita terhadap apa penyakit riak tersebut, <tuh> ini hadis pertama. Jika rusak, maka manusia terjatuh ke dalam kasih kesirikan. hati-hati ya. Nah, ini untuk hadis yang pertama. wal dan hadis yang kelima idah tala apabila rusak al insan sama yang depan ya wakoa kita baca fiil madi setelah fiil madi di sini sebagai apa al insan fa'ilnya maka manusia terjatuh fil bid'ati ke dalam Makanya kan ada apa? Uh, dakwah ila tauhid wa dakwah ila sunnah dan memperingatkan kesyirikan dan kebid ahan dan kemaksiatan. Ini hadis yang pertama, kalau rusak jatuh ke dalam kesyirikan. Hadis yang kelima, kalau rusak jatuh ke dalam kebid'ahan. Al-Fa'idatus sekarang. Mas. Ye. Zulfan. Mas Zulfan. Ya, tafadal Mas Zulfan. Ihdasi. 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 Shayin. Ya bagus, masya Allah membahas parakalafik. Ya, al-faidatu asaniah. Yaitu al-hadisu dalilun, al-hadisu dalilun. Alif lam ketemu yang bukan alif lam. Namanya apa? mubtada' khobar. Al hadisu dalilun. Hadis ini adalah sebuah dalil. Di sini adalah dalil ala atas tahrimi. Ini tahrimi ini ditanwin enggak ini? Tahrimi ditanwin enggak? Ada lelamnya enggak? Enggak ada ya? Berarti ditanwin? Iya. Secara asal memang apa? Isim yang tidak ada alif lamnya kan ditanwin. Ada, Tapi harus dipastikan juga isim tersebut mudof enggak? Mudof kok isim yang setelahnya enggak? Gitu ya? ya. Nah, dilihat di sini. Tahrimi kan isim yang tidak ada alif lam yang secara asal tidak apa ditan ditanwin namun dilihat bersambung nggak dengan isim yang setelahnya. Ihdas. Bersambung ya? Bersambung. Berarti tahrimi tidak di tanwin. Apa alasannya tahrimi tidak ditanwin Karena mudhof. Karena bersambung dengan isim yang setelah setelahnya. Jadi ihdas di sini adalah isim, bukan fiil. Ihdas itu adalah apa? Isim. Ihdas seperti Mas Ilham, Mas Iqdat itu kan sama mazannya ya? Itu isim. Irfan, Iqbal, ya kan? Nah, berarti harus tahu ihdas eh di sini apa? Kalau di tasrif dia masuk bagian mana? Ihdas, eh kalau di tasrif masuk bagian mana? Mas Deni. Dan sini kalau di tasrif yang mendatar itu loh ya, istilahi. Apa? Mas? Masdar, bagus. Masya Allah, barakallahu fiik Masdar. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya? Hadasa. Kalau hadasa, yahdusu. Ya, kurang Kurang sedikit Hadasa masih belum disempurnakan Dibantu Bapak Gumilar? Ihdas, itu kan master seperti Seperti Lafat apa Iqbal, Ilham Iqdad Apa lagi Hah? Islam Masya Allah Islam nah. Iya Berarti ini apa? Ah, iya, bagus apa? Ah, ini yang baru kita bahas. Ada dalam hadis. Ah, Man? Ah, iya, hadisnya apa? Man? Ah, ah dasa. Dan baru saja kita tasrif bersama Ustadz Abu Samah ya. Yes. Af'ala sudah? Ah, Af'ala yuf'ilu ah, if'alan. Ahdasa yuhdisu Ihda. Ihdasan kita ya af'ala yufilu if'alan aslama yuslimu islaman Nah gitu Ya cuma di sini yang apa namanya ini yang bikin agak bingung adalah apa tidak ada hamzahnya kan ya kasih hamzahnya di mana? Di bawah atau di atas? Bawah. Kayak ini wajib dikasih hamzah ini. Ya, alif, alif. Iya, wajib dikasih apa? Hamzah ya. di di bawah alif ya. Ya. Ihdas. Ya, hadis ini adalah dalil ala tahrimi ihdas ala tahrimi nah. ihdas. Ihdas di sini kan isim. Tidak ada alif lamnya kan? Nah. Ditanwin enggak? Nah. Ini enggak ada alif lamnya loh. Ihdas itu isim yang enggak ada alif lamnya. Ditanwin enggak? Nah. Iya, dia tetap tidak ditanwin. Kenapa alasannya? Nah. Karena mudof, karena bersambung dengan syai' bersama dengan apa? Syai. Nah, sehingga ala tahrimi ihdasi syai. Ala tahrimi ihdasi syai. Ya, syai ya. kan di sini dal wah nakirah ya. Syai kan nakirah. Dan tidak ada liflam. ditanwin enggak? Di tanwin. Kenapa ditanwin? Karena nggak mudof Kan setelahnya nggak isim kan, nggak ada isim. Tapi langsung huruf v kan. Nah. Jadi ketika membaca bahasa Arab, membaca kitab gundul, kita harus berusaha ya memahami suatu kata itu ditanwin atau tidak. Secara asal isim itu tidak ditanwin kapan? ada dua. Ada, ketika apa? Ada, ada alif lam. Ini nggak ditanwin. Ketika ada alif lam, isim tidak ditanwin. Yang kedua adalah ketika apa? Ketika mudof. Ketika apa? Mudof. Ketika mudof, mudof bersama dengan isim setelahnya. Berarti kapan isim ditanwin? Ketika tidak ada liflam lif dan tidak mudhaf. Saya ulangi, kapan isim tidak ditanwin? Ketika apa? Tidak ada. Ketika ada Kapan isim tidak ditanwin? Ketika ada alif lam dan mudhof. Ya, dan kapan isim ditanwin? ketika tidak ada live dan dan mu tidak mudof, ya. gitu ya? bingung enggak? <tik> hah? bingung nggak? nggak ya? Nah, itu insya Allah nanti kalau ini su sudah paham, insya Allah nanti bisa pas. kadang kita kan ragu-ragu ya, ini tanwin nggak? kadang kan ragu-ragu, kadang seharusnya ditanwin tidak ditanwin. Jadi, isim itu tidak ditanwin jika ada alif lam dan mudhof. Sebaliknya, isim itu ditanwin jika tidak ada alif lam dan tidak mudhof. Nah, syai. Syai, syai ini ditanwin enggak? Nah, kenapa? Tidak ada alif lam dan tidak mudof. Tidak alif lam dan tidak mudof. Itu ditanwin. Berarti kalau alif lam dan mudof. Tidak ditanwin. Sehingga kita baca. Alat tahrimi ihdasi syai'in ala tahrimi ihdasi syai'in. Ihdas mudhafilaih juga ya. Syai'in juga mudhafun ilaih. Sedangkan tahrimi karena kedalam huruf ala. Fiddini. Jadi hadis ini adalah sebuah dalil atas haramnya ihdas mengadang-adakan sesuatu ya sesuatu yang baru Fidin dalam agama Fiddini ya dalam apa dalam agama. Taib nanti kita lanjutkan setelah isya kita lanjutkan untuk kaidahnya kita fodal yang biasanya adan silahkan ya para kolofikum